Kadangkala Allah mengirimkan kucing hanya untuk menguji kita semata. Apakah kita sayang atau tidak dengan rezeki Allah? Karena dia tidak minta ikan yang baru digoreng. Dia tidak minta piring yang bagus ketika makan. Dia tidak minta air untuk mencuci tangan. Dia tidak minta tisu untuk lap mulut. Dia hanya minta sisa makanan kita yang tidak habis. Tetapi, kenapa kita masih tidak mau memberi? Pukul 12 malam. Ini selesai hujan. Mereka baru keluar ya. Itu 1 2 3 4 5 6 7. Pus. Pus. Jadi kalau musim hujan ya, kucing itu pada bersembunyi. Mereka menghangatkan badannya ya, sambil menunggu hujan reda. Setelah reda mereka akan keluar mencari makan. Dan keadaan hujan itu kucing susah ya mencari makanan ya, karena memang 1 becek, 2 2 itu memang biasanya susah cari makanan seperti itu. Jadi seperti ini. Ini masih digenangan air. Ini jam 12 mau ibaratnya mau setengah 1 sih sebenarnya. Ya saya berharap sih semoga di tempat-tempat yang lain teman-teman pada semangat, mau hujan tidak nyempetan ngasih makan mereka ya. Kalau seandainya hujan nunggu agak reda atau sudah reda baru keluar ngasih makan, karena posisi hujan itu kucing gak mau mencari makan ya. Mereka hanya bersembunyi mengangkat badannya seperti itu teman-teman. Sepertinya keadaannya ini yang satu pinggiran jalan ya, yang lain ada juga pinggir jalan itu sebenarnya ada satu seperti itu teman-teman. Jadi nggak saya videokan atau foto karena jumlah mereka hanya satu tempat tuh satu kucing. Jadi sepanjang pinggir jalan ya pasti ada kucing-kucing yang menunggu seperti itu. Kalau yang sering saya videoan tuh yang di pasar tempat sampah itu memang banyak banget kucing-kucingnya yang keadaan mengenaskan, seperti anak kucing yang dibuang tanpa induknya, kucing yang cacat dan lain-lain seperti itu. Jadi kita lanjut lagi. Ini sudah steril. Ini loh, dimakan. Ngapain nih? Gendut. Berantem. Kita akan lagi. Tuh yang steril ya. Nih lagi makan. Mana pula ya? Bau banget. Halo Cil, mau pulang gak? Hai, bisa pulang ya? Sudah mulai ngedrop semua. Ya bus? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh. Ya, sudah. Sudah, berapa?
Oh, dia tidur. Oh, dia tidur juga. Hehehehe. Oke, mami. Banyak banget. Tuh, lagi minum. Ini sudah dikasih makan ya. Tuh, tidur. Ya, bos. Kalau musim hujan seperti ini tuh banyak yang sakit, Ki. Enggak hujan pun ya banyak yang sakit. Cuman kalau yang hujan yang seperti ini banyak sakitnya tuh cepat ya, drop. Karena cuacanya dingin, ada yang mereka basah-basahan seperti itu. Gak boleh kayak gitu sayang. Mau makan. Ya Allah. Besok malam kita bawa keranjang 5 lah. Satu keranjang itu isinya 5 ekor. Ini mungkin bisa masak semua, guys. Kalau saat ini saya nggak bawa apa-apa, jadi nggak bisa bawa pulang semuanya. Insya Allah besok kita bawa pakai keranjang 5. Kalau nggak 5 ya pakai sama tas ransel ya. Nanti kita ajak teman-teman juga seperti itu. Apa tadi? Jangan seperti ini. Ya bos. Ya bos. Ini. Ini baru buangan ya, kalau yang ini. Karena ini agak gerak, itu baru buangan. Seperti itu. Sampai gelap, ada semur tua. Sudah sampai sini, kita lanjut lagi ya, karena masih ada tempat yang lain juga yang bisa kunjungi. Pokoknya ini nanti malam, besok malam kita usahakan pakai 5 keranjang, kalau enggak pakai 6 untuk bawa mereka semua. Aduh, keluar dikit karena ya liangnya ada di dalam. Ini yang kita steril kemarin ya, Dokter Serano. Kempes. Wah, makin besar banget loh. Sudah makin besar. Ush, besar. Tunggu sana. Kosong. Jam setengah satu masih ada yang enggak aneh. Barang enggak sini. Ayo sini. Eh, terus.
apa mu? Wah, terus? Kaget. Malang watu. Orang kena. Viral ke? Haus. Ping. Wis. Seneng ambil kucing sore enggak nembar batu lah. Masuk ke. Terus? Orang kalau makan dulu, bocah-bocah sudah mau makan. Benar. Wih, masih banyak banget. Wow. Ikannya banyak banget. Terus? Ikannya banyak banget. Ini mata satu gitu. Wush. Seperti ini makannya ya. Labot. Udah sudah habis.